Ayo Bangku, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan gua, Ng Leongko. Nah, saat ini gua sedang berada di Jalan Raya Tajem, Maguwoharjo, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta nih. Nah, di sini ada potret martabak dan kue tanggulan yang baru opening, Bang Yu. Jadi ini cabang ya, cabang baru gitu ya. Baru opening untuk yang cabang di sini. Namanya Martabak Mamo ya. Jadi ini letaknya nggak jauh dari ini, di belakang ini ada stasiun Adi TV. Sementara yang di seberang ini adalah SD ya, SD Budi Mulia 2. Jadi ini di seberangnya persis dari pintu masuk ke SD Budi Mulia 2. Di selatan ya, SPBU ya, itu ada SPBU di sana. Nah, ini kita mau nyicip-nyicip kayak apa rasanya. Oke, kita lanjut ke sana ya. Dan manisku luar biasa, seperti kotaku yang istimewa. Sahabat dalam segala suasana, menikmati indah kota Jogja. Martabak
Oke, Bang Yus, saat ini kita cicipin ya. Jadi ini yang martabak asin ya, martabak asin, martabak telur. Lalu ini kue perambulan atau yang disebut juga martabak manis ya. Ini ada yang variannya, kuenya ini yang warna merah. Karena ini red velvet ya. Lalu ini toppingnya Oreo dan keju. Oh, ini ada cocolan buat yang martabak telur seperti ini. Lalu ada acar sama cabe ya. Buat cabe ceplusan. Ya, kita cobain ya martabak telur dulu. Oke, kita cobain. Masuk keras. Jadi ini siapnya ada kelihatan ini ada sosis di sini, sosis lalu ada lencang, lalu ada daging ya, daging sapi itu. Oke, kita cobain ya. Cak, ya, Bang Yu. Gurih dan sedikit asin. Rasa ini ya saat dari dagingnya gitu. Ini buat gue asinnya pas ya, jadi nggak terlalu asin gitu. Oke, kita coba pakai acara. Ini cabai, kita ceplos ya. Terus langsung. Cak Bang Yu. Cabenya pedes banget. Ini rasanya enak ya. Ini bocah nih Bang Yu. Apalagi dimakan dengan minum kopi panas gitu ya. Oke, satu lagi. Ini sekarang kita mau total ya, total ke sausnya. Total ya. Cak, Bang Yu. Ada rasa manisnya gitu ya. Ya, ini cenderung ke manis ya. Sausnya cenderung ke manis. Oke, sekarang kita pindah ke kue perambulan atau yang di Jakarta disebut martabak manis ya. Ini kalau gue nyebutnya mancen kue. Jadi kue mancen. Oke, sekarang kita cobain yang kue tang bulatnya. Atau yang disebut orang Jakarta itu martabak manis ya. Kita cobain kue tang bulatnya. Ya. Jadi kayak gini ya. Toppingnya Oreo sama keju. Iya. Oke. Ya, Bang. Yang terasa pertama kali itu gurih ya, gurih dan sedikit asin dari nagarinya. Untuk kue tanggulannya, ini lembut, teksturnya itu besaran gitu ya, banyak lubang-lubang gitu. Oh ya, jadi gua nyebut ini namanya bacen kue ya, bacen kue itu dari bahasa Hokkien ya. Ban itu pelan-pelan, perlahan. Cian itu masak. Kue ya, artinya kue. Jadi, dan cian kue itu kue yang dimasak pelan-pelan nanti. Karena memang membuat kue terang bulan ini lama ya, pelan-pelan gitu. Dan
Gak bisa tepat. Ini kuenya lembut banget. Ditambah dengan parutan keju, menambah gurih dan asin dari keterambulan ini. Enak, ini hujan. Dan ada tambah ini ya, kayak bubuk Oreo itu ya, yang dihancurkan itu ya. Di sini toppingnya macam-macam ya, ada Oreo, ada kismis, ada keju, kismis, vanila, macam. Dan untuk kuenya ini, biasanya kalian bisa minta juga yang binti ya. Binti ini nanti kuenya berwarna hijau ya. Atau yang original itu yang biasa warna kuning kecoklatan itu. Kalian bisa pilih sendiri ya. Ini kebetulan tadi dua pesan yang red velvet ya, yang warnanya merah. Ini perpaduannya cepat banget nih. Gurih, manis, asin. Semuanya dapat. Cocok buat dinikmati. Mungkin di waktu yang dingin-dingin gitu ya. Dinikmati bersama dengan kopi panas gitu. Atau coklat panas. Susu panas itu gua. Oke, Bang Yu, kalau kalian mau nyobain, kalian bisa langsung datang ke sini ya, dan Raya Tajem. Jadi ini letaknya berada di seberang itu masuk ya, jalan masuk ke SD di Mulia 2 ya. Jadi di utaranya Adi TV, stasiun Adi TV, utara sedikit. Ada jalan masuk ke SDB Mulia 2, nah ini ada di sebelahnya. Kalian bisa langsung ke sini. Bukanya dari jam 4 sore sampai jam berapa, Mas? 23. Jam 11 ya, 11 malam. Oke, kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. See you next time. Sampai.